balik lagi ke edisi Korea. Nah, ini juga banyak yang request disuruh nyariin ya sate mochi yang mulur-mulur yang lagi viral. Ini beneran susah nyarinya, sampai aku muter-muter dan akhirnya di hari terakhir sebelum pulang dapet. Ini aku cuma dapet yang strawberry sama keju, harusnya ada yang coklat. Ini yang rasa strawberry, enak, ada rasa asem-asem manis gitu. Mari gitu, ini yang varian keju. Oh ya, harganya itu 3.500 won per kotak. Yang keju ini feelingnya juga keju, terus luarnya kayak dikasih bubuk keju gitu. Yang aku suka tuh adonan mochinya itu bisa halus, lembut, mulur gitu. Ini wajib dicoba kalau ke Korea, enak.